Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami di Euro Amplas. Oke, pada kali ini kita tuh akan mereview dan menjelaskan jenis-jenis ukuran yang ada pada produk kami, yaitu Pine Brush 422 atau yang biasa disebut dengan kuas cat yang tentunya terjamin berkualitas. Baik sahabat Euro, kali ini saya sudah membawa beberapa size dari Pine Brush tersebut atau ukurannya ya. Jadi macam-macam ukurannya, bahwa terdapat 1 inch, 2 inch, 1.5 inch, 2.5 inch, 3 inch, 4 inch, dan juga 5 inch. Nah, untuk yang ukuran 5 inch ini itu gedenya atau besarnya seperti ini ya. Ini lumayan besar juga dan boxnya juga besar. Jadi intinya tuh masing-masing boxnya itu terisi dari 12 pieces ya, jadi isinya itu ada 12 buah. Nah, kalian bisa beli selusin atau ya kalian juga bisa beli persatuan. Aku kali ini pengen ngasih tahu ya, mau buka aja dulu di dalamnya. Nah, baik, saya akan membukanya. Kita buka yang ukuran 5 inch dulu di atasnya aja. Nah, teman-teman, ini tuh bahannya super duper lembut. Tuh lihat, enak banget dipegangnya. Dan itu udah terjamin aman ya. Nah, itu udah lumayan enak. Teman-teman tuh kalau mau check out, kalian bisa untuk check out di marketplace kami. Nanti kami sediakan linknya itu di deskripsi. Itu murah kok, relatif murah. Oke, kemudian yang ukuran 3 inch itu segini. Oke, kita buka. Nah, ini agak sedikit kasar ya daripada yang 5 inch tadi. Ini bahannya lumayan enak. Bulunya juga rapi dan pastinya kualitasnya juga nggak kalah keren dari produk yang lain. Oke, selanjutnya saya akan buka yang 2.5. Ini bukanya saya acak aja ya. Nah, ini juga lumayan enak nih bahannya. Sama semua sih memang. Dan itu recommended banget buat cat di rumah kalian. Kalau kalian pengen ngecat tuh pakai yang besar aja ya, atau bisa beli yang kecil juga untuk mengecat bagian sudut-sudutnya. Nah, kalau yang bagian yang besar ini sangat recommended karena ya ukurannya besar. Dan terus ini tuh selain buat cat, ini juga bisa buat keperluan otomotif ya, kayak bersihin oli atau bersihin minyak atau juga bersihin debu-debu. Ini bisa banget, tapi ini terlalu besar sepertinya. Ada yang ukuran untuk 1.5, yang ukuran 1 inch itu tuh bisa juga buat bersihin, atau ini tuh buat sudut-sudutnya. Jadi kalau misal ada yang susah, kalian tinggal usap-usap ke bagian sudut-sudut ini ya, sudut-sudut tembok yang mau dicat. Dan ini tuh bahannya enak sekali ya teman-teman, dan ini tuh apa ya, bulunya juga tebal, nyaman untuk digunakan juga. Oke, packagingnya kita lihat sekarang. Packagingnya itu seperti ini, simple dan enak dilihat juga. Nah, sekarang aku mau buka yang 1.5. Oke. Ingat ya, ini tuh ada 12 buah atau satu lusin ya. Kalau yang 1 inci itu tadi harganya sekitar 4.000-an ya, yang ini kalau beli persatuan. Kalian bisa check out, nanti kami sediakan linknya di deskripsi, atau kalian juga bisa tanya-tanya lewat WhatsApp atau di kolom komentar nanti ya. Jadi ini bedanya nggak beda jauh ya, 1 dengan 1.5 inch. Kalau berbicara soal warna, warna juga mempengaruhi terhadap pandangan kita ketika kita ngecat. Mungkin ini dianggap sepele ya, tapi di sini kami menggunakan warna kuning karena warna kuning itu memberikan kecerahan
serta kesan yang hangat dan juga memberikan energi. Sehingga itu menambah semangat kita ketika kita ngechat. Memang sepele sih kedengarannya, tetapi ini juga berpengaruh terhadap mata kita terhadap warna, atau kepekaan mata kita terhadap warna. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video review kali ini dan juga tentang jenis-jenis ukuran yang ada pada kuas chat. Jika teman-teman masih ada ingin pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp atau teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share. See you on next time. Bye-bye.